Rapat koordinasi mingguan pada Senin pagi dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Zainuddin dan dihadiri para Kepala SKPD, Camat dan Direktur Perusahaan Daerah. Kegiatan diawali dengan beberapa sosialisasi, diantaranya sosialisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Banjar dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan sosialisasi audit atau pengawasan kearsipan untuk Kepala SKPD. Sosialisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab Banjar diwakili oleh pembicara dari BPKP Perwakilan Kalsel, Ida, yang merupakan pemaparan lanjutan tentang apa yang telah dicapai oleh Kabupaten Banjar dari hasil sampling beberapa SKPD Banjar. Dan adapun sosialisasi audit pengawasan kearsipan yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, Rudi Anton, tentang pentingnya arsip dalam pengelolaan kepemerintahan. Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah dan juga konsistensi di kedinasan untuk tertibnya pengelolaan kearsipan. Farizal Hendra Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan.